Syafi ini untuk berkontribusi. Yang juga kami hormati. Assalamualaikum dan sukses menganut asas kekeluargaan. Sukses seperti pada kesempatan hari ini. Tepuk tangan buat kita bersama. Ini kan periodisasi ya. Saya katakan hal yang biasa sebenarnya setiap periodisasi itu pasti akan melahirkan sosok pemimpin yang baru. Kalau masa jatuh PKKW 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun. Jadi bukan hal yang baru. Kenapa saya sampaikan penekanan itu tantangan Wonosobo berat. Yaitu menyangkut angka kemiskinan yang hari ini masih sangat tinggi. Kemarin luar biasa loh, kita bisa turun 1,5%. Biasanya itu turunnya 0,0,0,0,0. Tapi kemarin kita alhamdulillah kita turun luar biasa, 1,5%. Angka stunting kita turun di angka 5,4%. Satu capaian menurut saya luar biasa, yang terakhir bisa UTM. Tentu ini karena peran beliau, para kepala desa yang hari ini telah bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten. Semua program pemerintah kabupaten Wonosobo alhamdulillah didukung penuh oleh para kepala desa dan perangkat desa. Sehingga selama ini mereka sudah terlihat begitu guyuk, begitu solid, begitu kompak, bersatu. Harapannya ke depan karena tantangannya masih besar, masih berat, ya akan lebih guyup lagi, lebih kompak lagi, lebih kuat lagi. Kompak dalam artian menatap masa depan Wonosobo agar problem-problem pemerintah ini segera kita entaskan bersama-sama. Karena kalau kita hanya sendiri, nggak mungkin bisa. Butuh kerjasama dari semua hal ini, termasuk ini adalah peran aktif kepala desa, para perangkat desa yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sehingga saya optimis ke depan sinergitas akan semakin kuat. Mulai dari tahun politik 2024 apa sih harapan kepala desa? Ya, menghadapi tahun politik tentu kami sadar, teman-teman juga sudah paham mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Karena antara saya dan kepala desa kan sama. Sama-sama dipilih oleh masyarakat ya, kepala desa dipilih oleh masyarakat. Tentu hari ini menjadi magnet politik. Semua orang kepingin mendekati kepala desa, karena kepala desa ini kan jadi tokoh di desanya masing-masing. Tapi kami sudah sampaikan kepada semua kepala desa bahwa ingat kita punya rambu-rambu. Bahwa teman-teman tidak boleh masuk ranah politik praktis. Jadi yang penting adalah mereka tetap bisa menjaga situasi dan kondisi yang aman di desanya masing-masing menghadapi tahun politik tahun 2024. Ya. Biarlah teman-teman partai politik, biarlah teman-teman tim sukses yang mereka akan mengkampanyekan, mereka akan mensosialisasikan entah itu capresnya, entah itu calon legislatifnya untuk berjuang merebut hati rakyat. Selesai.
Indonesia.